Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak, adik-adik sekalian dimanapun berada, syukur alhamdulillah tak dinyana, tak disangka, tak diduga dengan hal yang kecil ternyata kita bisa menjadi besar. Karena memang uang 1 juta kalau kurang 100 perak juga enggak 1 juta. Apapun ibadah kita, tanpa syarat dan rukunnya, tanpa hal-hal yang kecil, tidak akan sempurna. Begitupun kebersamaan kita. Dari hal yang kecil, kita belajar seperti ini, lama-lama menjadi besar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya, selamat bergabung. Dan insya Allah, dengan teknik seperti ini, kita akan saling membantu. Ya. Karena di Zoom ini, insya Allah, bisa belajar, kita akan menjadi 24 jam. Bisa, bisa. Karena kalian yang datang ke sini hari ini jadi murid, besok sudah menjadi guru. Bisa, bisa. Sesuai sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun bisanya satu ayat. Tapi saya yakin, bukan hanya satu ayat, beberapa ilmu bisa kita kuasai. Baik, Bu Rusmid, di halaman 36 ya ini ya. Ini adalah bacaan pendek dan bacaan panjang. A yang hijau ini adalah kosar. Ya. Kosar, apa itu kosar? Bacaan pendek nih ya. Kosar. Saya tuliskan ini ya. Ini kosar, pendek. Ba, ini matobi'i, bacaan panjang. Aba, abi, kayak seperti itu bacanya ya. Karena kita fokusnya ke baca dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, abi, abu. Abau, abai. Ata, ati, atu. Atau, atai. Asa, asi, asu, asau, asai. Ayo, Bu Rusmin, silakan. Mulai. Lepas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, abi, abu, abau, abai. Ata, ati, atu, atau, atai. Asa, asi, asu, asau, asai. Ya. Mana yang panjang? Mana yang bacaan panjang? Yang mana? Alif, alif merah. Alif merah. Ini yang tiga ini bacaan panjang ya. Matobi ini kosar. Okay. Ini matobi aba. Kenapa panjang? Aba. Patah dengan alif. Abi, kenapa panjang? Kasroh dengan ya mati. Abu, kenapa panjang? Domah dengan waw mati. Ini lin, tidak panjang. Diptong. Abau, abai. Atau, atai. Asau, asai. Jadi kelompok ini, tiga huruf ini, aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, ini bacaan panjang. Bacaan panjang yang dikatakan adalah mato, mato bi, ya. Nanti Ibu latih, aba, abi, abu, abau, abai, ata, ati, atu, atau, atai, asa, asi, asu, asau, asai. Berikutnya, halaman 37. Ini salah penulisan ya, Bu ya. Ini harusnya hijau juga nih. Bukan hijau, di sini biru ya. Tapi ini hijau. Tapi ini kelompoknya ses ke sini ya. Aja, aji, aju. Ajau, ajai. Aha, ahi, ahu. Ahau, ahai. Akho, ahi, aku. Akhau, ahai. Mulai. Aja, aji, aju. Ajau, ajai. Aha, ahi, aku. Ahau, ahai. Bagus ya. Aho, ahi, aku, ahau, ahai. Aho, ya. Aho, ahoy. Aho, ahoy. Aho, ahoy. Aho, ahoy. Aho, ahoy, ya. Aja, aji, aju. Ajau, ajai. Aha, ahi, ahu. Ahau, ahai. Aho, ahi, aku. Aho, ahoy. Mungkin diantar ibu. Apa sih pari belajar? Ini dasar, jangan salah. Kalian mau belajar Quran, kalau dasarnya nggak mampu, nggak akan bagus. Dasar ini tidak akan lama. Mungkin 2, 3, 4 pertemuan sudah harus ke Quran, nanti bisa. Kita punya metode hentak, metode putus, metode warna, dan banyak metode yang lain. Ada karaoke ya. Nah, ini. Aja, aji, aju, ajau, ajai. Ya. Aha, ahi, ahu, ahau, ahai. Aho, ahi, ahu, ahau. Ahoy. Ini ya, halaman 37. Bacaan panjang dan pendek. Pendek ini kosar, panjang ini mad, mad tobi'i. Ini kosar, ini juga pendek, ini lin. Bisa jadi panjang, bisa nanti ya di halaman berikutnya. Halaman 39 ya.
Asa asi asu asau asai asya shin meringis kata orang Jawa ya. Asya asi asu asau asai aso asi asu asau asai asai asau asai abo abi abu ado adoi. Yuk mulai mulai ibu silakan. Asa asi asu asau asai asha ashi asu asau asai aso ashi asu asau asau asoi abo aso benar ya asau asoi kayaknya gampang nih Bu. Berapa banyak orang katanya si ustaz malah ustazah baca wal asli watawasaubil saubil watawasaubil haqqi watawasau bukan sau sau di sini ya sau ada lagi sau wala saupata 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 ini sin di atas kasur ini saupata lamun sau ini di wal asli watawasaubil haqqi watawasau sau ini ya kelihatannya gampang tapi show. Banyak orang yang enggak akhirnya jadi salah show. Ya itu ya Bu ya jadi asa asi asu asau asai asya asi asu asau asai aso asi asu asau asai aldo aldi aldo aldo aldai ibu hari-hari ibu rekamannya sering diputar diperdengarkan yang tiga hari ini enggak hari ini saja Pak, tiga hari kemarin majikan di rumah terus saya enggak bisa ya. Enggak apa-apa ya. Karena itu ada di ya. YouTube. Ya, insya Allah. Iya. Tapi kalau kapan-kapan ibu di download diulang-ulang ya Bu ya, sambil gosok. Insya Allah. Apa aja. Masalahnya kalau ini kan neneknya masih bisa jalan ini Ustadz, saya diajak ke rumah anaknya, jadi pakai handset kan perasaan sendiri. Iya benar. Kita lagi bekerja ya orangnya. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting ibu sudah belajar seperti ini, nempel lah Insya Allah ya. Tapi saya pikirkan sih, saya harapkan nanti sebelum tidur apa ya diulang-ulang. Iya bisa kalau sebelum tidur. Kalau bisa karena biasa sering ulang ya. Harus sering ulang karena kalau nggak sering ulang pelajaran nggak cepat pinter. Ya ini. Asa asi asu asau asai asya asi asu asau asai aso asi asu asau asai abo aldi abu Abau Abai 39 halaman 40-nya. Nanti setelah ini saya kasih bonus surah pendek ya Bu ya, biar Ibu mantap. Halaman 40 ya, saya kasih contoh dulu. Iya. Abau Abi Abu Abau Abai. Agak susah ini ya. Zo ini juga susah. ZHO-nya nih huruf ini. Kalau to itu THO ya Bu. Abau. Iya. THO itu ya. Atau, alti, apu, atau, altoi. Kalau yang ini ZHO ya Bu. Ini yang ZO. Saya tanya Bu. Yang ini sama yang ini bedanya apa ya Bu? Di mana bedanya? Bu. Kalau TO itu lidahnya nempel di bibir atas. To. Kalau zo? Po. Kalau zo, 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 lidah, zo. Lidah nempel di di bawahnya gigi depan, di mulut depan. Iya. Zo. Yang saya tanya kan. Saya tanya apa bedanya atas dan bawah. Bedanya gampang, yang bawah ada titiknya tuh Bu, ini zo, yang atas nggak ada titik, to, ya? Kan saya tanya, apa bedanya atas dan bawah? Yang atas nggak ada titik, yang bawah ada titik, nih sama. Apa bedanya ini yang sama yang bawah ini? Apa bedanya tuh? Iya, bawah. Yang atas nggak ada titik, yang bawah ada titik. Beda titik, sama beda bunyi. Ain dengan oin. Ain dan oin. Jadi beda titik, beda bunyi. Jadi kalau ibu belajarnya lupa titik, belajar bahasa Arab, belajar Quran susah. Harus ingat titik gitu ya Bu ya. Jadi di sini, to, ini zo, ini ain, ini a, ini ro. Ini to, ini zo. Kalau belum berbaris kan ini ain. Yang bawah, rin.
Tapi kalau kalau sudah berbaris gininya jadi go go gigo ya. Auto auti auto auto atoi azo azi azu azo azoi a ai au au ai ago agi agu ago agoi ago agi agu ago agoi. Eh bu, yang lantang, yang lepas. Ato ati atu atau atoi azo azi azu azo azoi a ai au au ai ago agi agu agau agoi. Iya. Ato ati atu atau atoi azo azi azu azau azoi a ai au au ai ago agi agu agau agoi. Ini susah loh bu ya, dilatih nggak apa-apa ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya allamal guyub fala yafutuhu syai'in min ilmihi wa la ya'udhu. Ya Allah, zat yang maha segalanya, yang maha mengetahui, yang penuh dengan ilmu-Mu, ya Allah, berikan kepada Ibu Rusmin ini kemampuan untuk mencapai, untuk bisa melafalkan makhraj-makhraj Al-Quran dengan secara baik dan benar. Bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar, agar bisa membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Ato ati atu atau atoi azo azi azu azau azoi a ai au au ai ago agi agu agau agoi. Coba bu diulang lagi, ayo lagi. Ato ati atu atau atoi. Azo azi azu azau azoi. Soalnya belum bagus. Azo azo azu azo azi azu azau azoi. Azo azi azu azau azoi. Azoi ya azoi. Ainnya bu ain. Bismillah ya Allah ya Allah ya Allah. Sabar ya bu ya, insyaallah Allah berikan kemampuan. Yang penting terus ulang, terus ulang. Kalaupun, kalaupun ibu sudah maksimal belajar, misalnya besok harus dipanggil oleh Allah, insya Allah tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena ibu sudah gugur kewajiban. Karena kita itu wajib mencarinya, wajib belajar. Tidak ada dalil bahwa kita harus wajib pintar, nggak ada. Jadi alhamdulillah, dengan adanya Zoom ini, dengan adanya metode ini, kita dipertemukan ya. Kita bisa belajar. Soal pinter, soal belakangan ya. Yang penting belajar. Tapi saya tidak berharap ibu jangan pulang, jangan dipanggil di sana, nanti susah malah ya. Pulang dulu. Ya Allah, kayaknya. Jangan. Mas, ya Allah, jangan sampai ya Allah. Ya, iya, iya. Baik. A'a'i a'u a'au a'ai. A'u a'i a'u a'au a'ai. Diulang-ulang lagi ya bu ya, silakan. A a a ai a a a ai a o a ao a ai a ga a ge a go a go a goi. Ibu tolong ulang-ulang halaman 40 ya. Saya sebentar ada tamu dulu ya. Rekamannya saya ini halaman 40 tadi. Ato ati atu atau atoi azo azi azu azo azoi. A'a'i a'u a'au a'ai A'a'i a'u a'au a'ai A'a'i a'u a'au a'ai. Ya, gak susah belajar itu sebenarnya. Hanya perlu jeli aja kita belajar. Kemudian halaman 41. Afa'afi afu afau afai. Ini F ya, ini penyakitnya orang Sunda. Penyakitnya saya juga sama. Mang ayah panta, bukan ayah fanta F. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil F ya. Afa afi afu afau afai. Ako baju koko. Ako aki aku akau akoi. Ini baju kakak, ini kaf. Aka aki aku akau agai. Ala ali alu alau alai. Ya, baik. Sekarang ibu belajar ini
ini hurufnya kalau belum berbaris gini, kaf ya. Kaf. Ini kayak gini, titiknya dua, kof ya. Kof. Kof itu kalau belum berbaris jadi kof, jadi ada F-nya. Tapi kalau sudah berbaris F-nya hilang. Kof jadi ko. Baju koko, koko, kiki, kuku. Ini baju kakak. Kaf ya, baju kakak. Ini F. Ya. Baik, Ibu silakan mulai. Afa, afi, afu, afau, afai. Ako, aki, aku, akau. Akai, akau. Akau, akoi. Ako, aki, aku, akau, akoi. Ya. Aka, aki, aku, akau, akai. Ala, ali, alu, alau, alai. Lagi dari atas. Afa. Afa, afi, afu, afau, afai. Yeah. Ako, aki, aku, akau, akoi. Yeah. Aka, aki, aku, akai. Akau, akai. Aku ketukar. Aka, aki, aku, akau, akai. Akau, akai. Lagi. Aka. Aka, aki, aku, akau, akai. Ya. Ala, ali, alu, alau, alai. Bagus. Saya kalau kap itu ingat. Aka, aki, aku, aki, aki katanya. Tahu Pak aki-aki, Bu? Bu? Iya. Tahu nggak aki-aki ya. Siapa? Tahu nggak aki-aki? Kakek. Kakek. Orang bahasa Sunda aki-aki kakek gitu ya. Aki-aki gitu kakek. Iya. Itu bahasa Sunda ya. Ini siapa yang ceret-ceret nih? Nggak boleh ceret-ceret ya. Mungkin nggak sengaja ceret ya. 41, 42 masih tetap ya bacaan pendek dan panjang. Ama, ami, amu, amau, amai, ana, ani, anu, anau, anai, awa, awi, awu, awau, awai. Ya, ana nanti Ibu kalau dalam Quran ada ana ini kalau ada bulatnya di atas ini justru dibacanya pendek ya. Wala ana abidu ma'abatun itu ana yang berarti saya itu dibaca pendek. Tapi dengan catatan di atasnya ada sukunnya, ada bulatnya ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu belajar baca panjang aja dulu. Yuk, mulai. Halaman 42. Silakan Ibu Rusmi. Ama. Ama, ami, ama, ami, amu, amau, amai. Ya. Ana, ani, anu, anau, anai. Ya. Awa, awi, awu, awau, awai. Awau, awau, awai ya. Ingat-ingat yang ini nih diptong ini gampang tapi banyak yang salah. Banyak yang keliru ya, banyak yang keliru. Gitu. Jadi harus agak jeli membacanya ya. Itu. Ama, ami, amu, amau, amai, ana, ani, anu, anau, anai, awa, awi, awu, awau, awai. Kemudian 42, 43 sekarang ya. Aha, ahi, ya, mulai. Saya dulu. Aha, iya. Ya, aha, ya. Ahi, ahu, ahau, ahai, aya, ayi, ayu, ayau, ayai, a, ai, u, au, ai. Ayo Ibu sekarang. Aha, ahi, ahu, ahau, ahai, aya, ayi, ayu, ayau, ayai, a, ai. A, a, i, u, au, ai. A, i, u, au, ai. A, i, u, au, ai. Lagi. A, a, i, u, au, ai. Ya. Aha, ahi, ahu, ahau, ahai. Aya, ayi, ayu, ayau, ayai. A, 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 i, u, au, ai. Baik. Nah, halaman 44 ini sudah ada tambahannya Bu ya. Kalau tadi kan cuman mantobi'i dan yang ini kan cuman kosar dan bacaan panjang. Kosar bacaan pendek. Mantobi'i ini nih ya. Kalau sekarang udah kosar, mantobi kosar. Udah tiga nih ya.
tiga komponen. Nah, ini abana kalau dihentikan aban, abina kalau dihentikan abin, abuna kalau dihentikan abun. Ini yang tiga ini kalau dihentikan jadi mad arid lis sukun. Mad panjang aridoh baris lis sukun yang berganti menjadi sukun. Sedangkan yang biru ini abauna, abaina. Kalau dihentikan abaun, abain. Ini madlin, madlain. Sama-sama panjang. Sama-sama panjang, sama-sama proses terjadinya. Bedanya kalau mad arid disukun sebelumnya matobi'i, kalau madlin sebelumnya huruf lin. Ah, saya emang gak mudeng. Ya udah nanti aja ya. Ibu kan kita ada Kak Nana, ada Kak Siti, ada Kak Tias ya, belajar. Ada Kak Eni, nah, belajar dengan mereka ya. Di sini terbuka. Dan ya, mungkin nanti ada yang lainnya yang setiap orang di sini adalah berkewajiban untuk belajar dan mengajarkan kepada yang lain. Abana, abina, abuna, abauna, abain. Coba Bu. Abana, abina, abuna, abauna, abin. Abain, abin, abain. Abain. Maaf, abana, abina, abuna, abauna, abain. Lagi. Abaina, abina, abun. Bukan abaina, abana. Abana. Abana, abina, abuna. Sini baru diptong. Abauna, abaina. Abauna, abaina. Jangan diputusin dulu ya. Jauh, lagi Bu, lagi. Lagi. Terlalu semangat, akhirnya clear. Iya, enggak apa-apa kan proses ya Bu ya. Belajarnya juga baru. Abana, abina, abuna, abauna, abain. Bagus, abain. Atana, atina, atuna, atauna, atain. Coba. Ata, atana, atina, atuna, atauna, atin. Atain. Atin mah yang ini nih. Atin yang ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Atana, atina, atuna, atauna, atain. Atain lagi. Atana, atina, atuna, atauna, atain. Ya. Asana, asana, asina, asuna, asauna, asain. Lagi. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Pinter ya, ya. Alhamdulillah. Ambana, ambina, ambuna, ambauna, ambain. Atana, atina, atuna, atauna, atain. Asana, asina, asuna, asauna, asain. 4-5, Jim sekarang. Anjana, anjina, anjuna, anjauna, anjain. Ibu, mulai. Azana, azina, azauna, azana, azina, azuna, azauna, azain. Ya, azain. Ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain. Ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain. Bagus. Akha, kotor. Kha, khair. Ya, kha. Akhana, akhina, ahuna, ahau, ahauna, ahain. Coba. Ahana, akhina, ahuna, ahauna, ahain. Iya. Anjana, anjina, anjuna, anjauna, anjain.
Ahana ahina ahuna ahauna ahain. Akhana akhina akhuna akhauna akhain. Terus ya Bu ya, rekamannya diulang-ulang ya Bu. Enaknya belajar sama saya memang cuma 1 jam. Tapi diulang-ulang coba, kalau sehari Ibu ngulangnya 5 jam, jadi berapa jam tuh belajar Ibu ya? Jadi banyak jamnya gitu. Karena kita belajar itu harus pengulangan. Tanpa diulang susah. Mohon maaf, usia Ibu sekarang berapa? 40 berapa? 50 berapa? Ya? 50, Ustaz. 50, tuh ya. Iya. Coba, bayangkan kalau seandainya kita punya waktu belajar seperti orang-orang di kejar paket A, kejar ini, kejar lama dikejar-kejar. Dan kalau kita ikut kejar-kejar seperti itu, ya, kejar paket A, paket B, paket C. Terus cari uangnya kapan, bekerjanya kapan. Ibu kan ini masih di mana? Di Hong Kong apa di Taiwan? Taiwan. Bayangin, saya di Lido Cigombong Bogor, depan Lido. Dari Ciawi itu ke arah Sukabumi, ya, di Jawa Barat. Ibu di Taiwan, coba bayangkan. Kita bisa belajar seperti ini, canggih. Dan suaranya bagus. Ya kalau ada gangguan, ya namanya teknologi internet, biasanya ada nge-lag ya. Nge-lag apa kita ada putus-putus. Ini enggak, lagi bagus nih. Adana adina aduna adauna adain. Ibu. Adana adina aduna adauna adain. Bagus. Zal. Azana azizal. Azazal. Ujung lidah ke depan kayak digigit ya. Kayak sa. Mirip dengan sa. Iya. Cuman kalau sa cadel banget. Ini ada kayak kalau gigit sesuatu itu ada sesuatu yang digigitnya ya Bu ya. Azana azina azuna azauna azain. Yuk. Azana azina azuna azauna azain. Ya. Arona arina aruna arauna arain. Arauna arain. Yuk. Arona arina aruna arauna arain. Arain. Ya. Gitu ya. Aro. Itu ro ya. Zai. Azana azina azuna azauna azain. Ini ngajar pripat seperti ini ya. Zai. Yuk. Azana azina azuna azauna azain. Paling tidak Ibu walaupun belum pintar hari ini Ibu stresnya hilang. Kenapa? Selama ini kan Ibu bingung, ya Allah, andaikan hari ini aku dipanggil, belum bisa baca Quran, gimana? Oh sekarang kapanpun ya Allah mau manggil, silakan aku lagi belajar kok. Tapi jangan dulu ya Bu ya. Tapi ya namanya kematian mas, milik semua orang. Kita tidak pernah tahu kapan akan meninggal. Ini ya Bu ya. Baik. Iya. Zai ya. Azana, azana, azi. Azana azina azuna azauna azain. Dari atas ya saya ini kan ya Bu ya. Adana adina aduna adauna adain. Zal. Azana azina azuna azauna azain. Arana arina aruna arauna arain. Tolong ditutup ya. Tolong ditutup ya. Ini lagi pripat. Bunda, oh Bunda belum tahu. Jadi silahkan bergabung. Tolong ditutup. Mungkin baru masuk ya. Baik. Saya sengaja undang untuk dapat kalian dapat pahala. Karena ngikut pengajian sama seperti kita dengar di TV, di radio. Kenapa saya nggak ke bagian baca? Nanti di kelas umum. Atau Ibu kalau punya uang 100 ribu untuk rumah yatim, boleh. Kok 100 ribu? Iya, sekali pertemuan 100 ribu untuk kita bayar hutang supaya cepat selesai, kita beli rumah yatim. Jadi buat bayar internet dan segalanya ya. Jangan pelit lah jadi orang. Kalau pelit nanti kayak orang-orang tuh, rumahnya kebakar, anaknya bandel, suaminya nikah lagi. Ngapain sih pelit tuh kalau ada?
kalau enggak ada bantu doa. Pembangunan rumah yatim, alhamdulillah rumah yatimnya sudah kebeli. Kita punya hutang rumah yatim itu 250 juta. Sudah masuk 135. Ya sisanya seperti itu. Biaya sertifikat dan biaya longsor ya kemarin perbaikan. Bantulah mau 1 meter 1.250. Mau 0,5 meter, mau 1/4 meter, ah saya emang gak punya uang, bantu dengan doa. Kalau gak ada jangan. Tapi kalau pelit jangan. Ingat, Allah punya cara. Kan banyak tuh wanita. Aku tidak mau hamil lagi. Aku di ini. Oke, kamu gak mau hamil. Gak punya. Tapi apa? Allah kirim kista, kirim ke yang kanker dan macam-macam. Jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Allah punya cara bagi orang-orang yang pelit. Gitu ya. Kalau gak ada emang harus apa. Ya. Baik. Ibu barangkali merasakan ya, lagu saya itu kayak lagu sedih nih. Adana adina aduna adauna adain. Azana azina azuna azauna azain. Arana arina aruna arauna arain. Azana azina azuna azauna azain. Ibu tahu gak saya sedih kenapa? Burusmi? Jangan sedih-sedih, Pak. Tahu gak sedih kenapa? Ya, saya sedih, ya Allah, Ibu tuh udah 50, mau belajar. Berikan kesempatan ya Allah untuk pintar ya. Insya Allah. Karena percayalah, kami ini adalah saudara kalian. Untuk kita sama-sama menghilangkan kebodohan yang ada. Karena hanya dengan belajar bodoh itu hilang. Ya, hanya dengan makan lapar itu hilang. Hanya dengan usaha ikhtiar kesulitan itu akan teratasi. Orang Islam itu bukan hanya zikir eling tanpa sholat, bukan, harus action. Ya, setelah kita sholat action gitu. Bukan hanya zikir di masjid, tapi nggak usaha. Bukan begitu. Sambil berikhtiar, bekerja, usaha, berdoa, tapi juga usaha. 47 ya Bu ya. Asana asina asuna asauna asain. Ibu. Sin, ya. Asana asina asuna asauna asain. Enggak apa-apa ya, pengorbanan Ibu. Insya Allah 100 ribu ini dicatat oleh Allah sebagai amal positif, amal baik Ibu. Selamat hidup Ibu, keluarga Ibu, semuanya. Ibu ya, karena Allah punya janji, 1.000 menjadi 700 ribu. Itu kalau ya infak. Ya, jadi jangan pelit. Ya. Baik, silakan Bu ya. Yuk, lagi. Saya mau paling pintar, nangis orang. Enggak apa-apa. Berarti kalau nangis itu bagus. Kenapa? Kalau kita tidak pernah menangis, berarti hati kita keras. Kalau hati keras berarti imannya jauh. Jadi kalau kita mendengar Quran dibacakan, bergetar hati kita, berarti kita masih ada imannya. Kalau Quran dibacakan tanpa ada getaran di hati, tidak ada imannya. Imannya lemah bisa jadi. Atau enggak ada mungkin ya. Ibu, asana ya Bu ya, silakan. Ibu, asana asina asuna asauna asain. Shin. Ashana ashina ashuna ashauna ashain. Saya dari pagi tuh mewek dulu Bu. Saya juga dulu dari tadi pagi sakit nangis terus tuh ya. Tapi ya begitulah. Kadang-kadang ingat bapak, ayah saya udah enggak ada, dia yang ngedidik saya. Saya ingin mempersembahkan. Saya ingin mempersembahkan untuk ayah mahkota di surga. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, insya Allah ayah bundanya akan diberikan mahkota dari surga. Mau ya? Insya Allah. Kok dengan bacaan seperti ini, ibu nggak usah khawatir. Allah tidak akan menilai sejelek apa bacaan kita, tapi Allah menilai sesungguh apa kita belajar. Insya Allah ya, banyak ibu yang pintar baca Quran juga banyak, yang hafal Quran juga banyak. Masuk surga insya Allah. Tapi banyak yang masuk neraka. Mungkin dia baca Qurannya salah, tidak mengamalkan Qurannya atau yang lain. Itu, ya Bu. Ayo lagi. Nangisnya udah. Asana asi. Ayo pelan-pelan.
Asana, asina, asuna, asauna, asain. Hai Ibu, mulai. Asana, asina. Iya, enggak apa-apa. Saya jadi ketawa. Jadi kayak Ibu Eni bukan anak. Ya enggak apa-apa. Saya kasih contohnya, Bu ya. Biar hati Ibu ngikutin pelan-pelan ya. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Shin. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Sad. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Abana, abina, abuna, abauna, abain. Memang hidup itu jangan terlalu banyak ketawa. Ketawa sesekali boleh. Tapi kalau terlalu banyak ketawa, hati kita menjadi keras. Banyaklah menangis, ingat kesalahan, ingat dosa, ingat hal-hal yang ya pokoknya yang positif-positif lah ya. Ibu bisa siap scene-nya? Asana masih ya. Asana. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Asana. Asina, asuna, asauna, asain. Ya, asauna, asain. Kemudian sekarang shin. Asyana. Ya. Shin ya, Bu ya. Asyana, asyina, asuna, asyauna, asain. Asauna. Asyana. Ya, asyana, asyina, asyuna, asyauna, asyain. Asyain, bagus. Shortnya sekarang ya. Asona, yuk. Asona, asyin. Ya, short sekarang ya. Short. Asona, asyina, asyuna, asyauna, asyain. Asyain, ya. Buat sekarang ya. Abona, abina, abuna, abauna, abain. Ya, buat abona. Abona, abina, abuna, abauna, abain. Abain, abain, abain. Ya. Ya. Kemudian kok ya. Nah, sebentar ini siapa yang enggak yang ribut nih? Nah, di rumah Ibu. Bukan. Ya, ya. Ini masih punyanya Ibu, yang lain tutup mic-nya ya. Ibu tengah belajar. Baik. Ya. Pok ya, Bu ya. Apona, apina, apuna, apauna, apai. Bu. Apona. Atona, atina, atuna, atauna, atain. Terus sekarang zo ya. Azona, azina, azuna, azauna, azain. Zo ya. Azona, azona, azina, azuna, azauna, azain. Ya, azain. Bagus. Bagus. Ain sekarang ya. A'ana, a'ina, a'una, a'auna, a'ain. Ya, a'in. A'ana, a'ina, a'una, a'auna, a'ain. Bagus. A'una, a'ina, a'una, a'auna, a'ain. Ya, a'a. Agona, agina, aguna, agona, agoin. Bagus, bagus. Saya kencengin ya buat latihan Ibu. Apona, autina, apuna, apauna, apain. Zo. Azona, azina, azuna, azona, azain. Ain. A'ana, a'ina, a'una, a'auna, a'ain. A'ghana, a'ghina, a'ghuna, a'ghauna, a'ghain. 8 atau 9 ya.
Afana, afina, afuna, afauna, afain. Ibu, afana. Afana, afina, afuna, afauna, afain. Bagus. Aqona, aqina, aquna, aqauna, aqain. Yuk. Aqona, aqina, aqona, aqina, aquna, aqauna, aqain. Bagus. Akana, akina, akuna, akauna, akain. Akana, akina, akuna, akauna, akain. Alana, alina, aluna, alauna, alain. Alana, alina, aluna, alauna, alain. Bagus. Saya kasih contoh ya, Bu, ya, buat latihan Ibu ya. Afana, afina, afuna, afauna, afain. Aqona, aqina, aquna, aqauna, aqain. Akana, akina, akuna, akauna, akain. Alana, alina, aluna, alauna, alain. Kemudian terakhirnya ini ya. Ha. Ahana, ahina. Ini nunnya ketinggalan Ibu ya. Harusnya ada nih. Iya. Pati revisi lagi nih. Belum sempat dibuat. Ini di sini ada iya. Nah, ada nunnya ahuna, ahauna, ahaina. Ini ada nunnya di sini ya. Anggap aja ada nih ya. Aha, ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain. Ibu. Ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Ya, Bu. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Ana, ina, una, auna, aina. Ibu. Ana, ina, una, ai, auna, aina. Bagus. Kalau disambung gini. Ini disambung gini, Bu ya. Ana, i, ana, i, ana, ina, una, au. Gaya gampang tuh susah, Bu ya. Ya kalau nggak belajar susah ini. A, ana, i, a. Nah, i-nya pendek. Ana, i, ana, ina, una, auna, ain. Ibu. Ana, i, ana, i. Ya. Ana, i, i-nya panjang. Ana, i, na, u, panjang. Nah, pendek lagi. Yuk, lagi. Ana, i, ana, i, ana, i, na, u, na. Nanya pendek. Nanya apa-apa, apa-apa. Lagi ya. Ini kasih contoh ya. Ana, i, ana, i, na, u, na, au, na, ain. Ayo. Ana, i, ana, i, ana, i, na, u, na, au, na, ain. Pendek ya, nanti dilatih. Lama-lama juga bisa, ya. Ana, i, ana, i, na, u, na, au, na, ain. Ana, i, ana, i, na, u, na, au, na, ain. Ana, i, ana, i, na, u, na, au, na, ain. Ibu, lagi. Ana, i, ana, i, na, u, na. Nanya apa ini? Iya, kayak gampang sih susah ya. Nah, apa-apa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ana, i,
ana ina una auna ain ain ya. Ana i ana ina una ain auna ain. Apa apa nanti nanti ya. Saya kasih contoh. Nggak mungkin seketika ya proses. Aha aha nahi aha na ahana ahina ahuna ahauna ahain ayana ayina ayuna ayauna ayain. Jadi dua ini yang atas beda dengan ini. Ahana ahana ahina ahuna ahauna ahain ayana ayina ayuna ayauna ayain ana ina una auna ain ana i ana ina una auna ain. Gitu Bu ya, tadinya saya mau kasih surah pendek tapi jangan malam ini. Malam ini saya mau ke bunda saya. Saya ayah sudah tiada Bu. Hanya tinggal bunda, bunda kangen sama anaknya. Anaknya tiga, saya yang paling besar. Jadi begitu dah ya, kalau kangen sama anaknya. Nah sini gitu. Mau malam-malam ke sana, kebetulan ada pelajaran satu lagi. Habis privat satu saya mau ke sana. Ibu doain ya, saya biar sehat-sehat, selamat. Ibu juga demikian. Ibu tadi kenapa nangis? Ya. Saya tuh ya. Gini Pak Ustadz, menangis saya karena saya udah usia masih baru belajar. Terus ibu saya ingat ya. Ayah saya sudah meninggal. Saya pingin sekali bisa membacakan mengirim Yasin. Benar. Ayah saya. Ya, nanti lain di lain hari lain kesempatan saya bimbing Ibu Yasinnya pelan-pelan ya. Bisa kok ya, bisa. Ya, terima kasih. Wal Qur'anil Hakim. Kalau diterus-terus di kan Ibu pernah dengerin lagu-lagu enggak dulu? Ibu pernah misalnya sepanjang jalan kenangan atau apa. Suara ibu kan biasa-biasa aja ya. Sama kayak saya jelek gitu. Suara artisnya kan bagus. Kita ngikutin kayak kita enak aja ya. Nah, di saya dibuatkan karaoke gitu. Karaoke Quran namanya. Jadi nanti Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu terus ngikutin. Nah, bisa Pak Ari gitu. Boleh ngikutin. Dapat pahala, dapat ngikutin yang benar, tapi jangan ngikutin yang salah. Terima kasih Ibu atas waktunya malam ini. Banyak berdoa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepandaian, kecerdasan secara cepat, lancar membaca Al-Quran. Biar Ibu bisa mempersembahkan untuk ayah dan bundanya, ayahnya mahkota dari surga. Karena orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, dan membaca terbata-bata dapat dua pahala. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan menganugerahkan mahkota dari surga untuk ayah dan bundanya. Terima kasih Ibu. Salam untuk semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.